feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Barnabas Labor optimis mampu bersaing menembus tim inti bersama Lithuania. Dicoret dari timnas Indonesia U20, Wonderkid Persija Jakarta Barnabas Labor bakal melebarkan sayap ke klub luar negeri, bermain di Liga Lithuania. Barnabas Labor merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia U20 besutan Shin Tae-yong dalam training camp yang berlangsung pada Februari lalu. Namun, bek jebolan Persija Jakarta berusia 20 tahun itu akhirnya dicoret Shin Tae-yong dan tidak diboyong ke Uzbekistan dalam ajang Piala Asia U20 2023 kemarin. Ujung-ujungnya, Timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia 2023 usai menelan kekalahan dari Irak, tetapi imbang melawan Uzbekistan. Meski demikian, Timnas Indonesia U20 tetap lolos ke Piala Dunia 2023, tetapi dengan status sebagai tuan rumah, bukan karena perjuangan meraih tiket di Piala Asia. Di sisi lain, setelah dicoret Shin Tae-yong dari skuad Timnas Indonesia U20, bek asal Papua Barnabas Labor diakui akan segera gabung klub kasta tertinggi Liga Lithuania. Klub FK Riterai mengaku saat ini tengah aktif melakukan negosiasi dengan pihak Barnabas Labor, bahkan menyatakan optimis segera merekrut sang pemain. Saat ini FK Riterai sedang aktif berkomunikasi dengan Barnabas Labor, yang merupakan mantan pemain Timnas Indonesia U20. Tertulis di akun Instagram FK Riterai, Barnabas Labor kemungkinan akan datang ke Lithuania untuk mewakili FK Riterai. Tulis FK Riterai pada Rabu 15 Maret 2023 kemarin. Sebelumnya, Barnabas Labor resmi mengikat kerjasama dengan agensi pemain sepak bola asal Rusia, Young Football Talents, pada Februari lalu. Proses PDKT FK Riterai dan Barnabas Labor disinyalir berjalan lancar. Bahkan, klub kasta tertinggi Liga Lithuania itu juga menuliskan kata-kata berbahasa Indonesia.